Kevin. Ada apa Kevin telepon gua? Halo Vin. Halo Dik. Sorry, gua ganggu. Oh iya, lu ada di mana sekarang? Gua masih di jalan nih Vin. Abis ngantar penumpang. Kenapa emang? Gua mau minta tolong. Bisa nggak? Minta tolong? Minta tolong apa Vin? Anterin gua ke stasiun sekarang. Bisa nggak? Sekarang? Dadakan banget Vin. Ada apa emang? Aduh, panjang ceritanya Dik. Yang jelas, gua lagi buru-buru banget. Lu bisa kan bantuin gua? Bisa sih Vin. Tapi sesuai prosedur, gua harus ngambil penumpang lewat aplikasi. Kalau nggak lewat aplikasi, bisa kena masalah gua. Gampang, gua pesan sekarang. Lu buru-buru ambil ya. Oke Vin. Mana nih Diki? Udah OTW apa belum sih? Sorry Vin, agak lamaan. Gua mampir ke pom dulu tadi isi bensin. Gak apa-apa Dik. Ayo, buruan. Gua takut ketinggalan kereta. Ayo, ayo. Vin, ada apa sih sebenarnya? Gak biasanya lu buru-buru kayak gini. Yang gue tahu, lu orangnya selalu santai. Panjang ceritanya, Dik. Besok dah, kalau gue udah pulang, gue ceritain. Sekarang, yang paling penting, kita harus cepat sampai ke stasiun. Udah sampai, Vin? Iya, Dik. Makasih. Oh iya, tadi gue udah bayar di aplikasi ya. Iya, Vin. Loh, tiket gue kemana? Perasaan tadi gue taruh di saku celana. Kok gak ada? Lu yakin gak salah naro? Apa mungkin ketinggalan di rumah? Bisa jadi, Vin. Ya udah, lu tunggu di sini. Biar gue yang ambil. Tiket. Nah, ketemu. Ini yang gue cari. Gue harus cepet-cepet bawa ke stasiun. Suara apaan tuh? Bukannya di rumah Kevin sekarang lagi gak ada orang. Jangan-jangan maling. Wah, gak benar nih. Gue harus cek. Kalau dari sumber suaranya, gue yakin ada di kamar ini. Tapi nggak ada apa-apa di sini. Apa jangan-jangan tuh maling ngumpet? Woi, keluar lo! Jangan beraninya ngumpet. Kalau berani, lawan nih gue, Diki, jawara di kampung ini. Tolong, tolongin saya, tolong. Aduh, tinggal 5 menit, tapi Diki belum datang. Semoga dia nggak telat. Nah, tuh orangnya datang. Untung lu tepat waktu, Dik. 5 menit lagi keretanya berangkat. Diki, woi. Eh, lu Vin, kenapa Vin? Kok lu malah ngelamun sih, Dik? Ada masalah? Gua
Gua baru aja lihat hantu di rumah lu, Vin. Dan hantu itu mirip banget sama Mang Ujang, pembantu lu. Sebenarnya ada apa sih, Vin? Kok gua ngerasa semua ini ada kaitannya sama kepergian lu? Dan lagi, Mang Ujang kenapa, Vin? Kenapa dia bisa jadi hantu? Bukannya kemarin lu bilang istirahat di rumah, Mang Ujang? Jelasin ke gua, Vin. Sorry, Dik. Gua nggak bilang dari awal ke lu. Soalnya situasinya lagi rumit. Gue juga nggak tahu apa yang terjadi sama gua, rumah gua, dan Mang Ujang. Semuanya masih belum jelas. Sama kayak lu, Dik. Gua akhir-akhir ini juga sering ditemuin hantu yang mirip sama Mang Ujang. Gue juga nggak ngerti kenapa ada hantu yang mirip Mang Ujang di rumah gua. Tapi yang jelas, satu minggu yang lalu Mang Ujang izin ke gua buat sementara waktu istirahat di kampung. Karena gua tahu kondisi Mang Ujang yang lagi gak baik. Dia juga pernah cerita ke gua kalau jantungnya sering sakit dan terkadang dia sampai kesulitan bernapas. Satu minggu dia pulang, semuanya tampak normal, gak ada yang aneh. Tapi 3 hari belakangan ini, gua sering banget didatangin sama sosok hantu yang mirip Mang Ujang. Gua gak ngerti itu hantunya Mang Ujang atau hantu yang cuma mirip dia. Tapi yang jelas, setiap kali gua ketemu dia, dia selalu bilang tolong, tolong, dan tolong. Persis, persis sama yang gua alamin barusan. Dan dia juga minta tolong ke gua. Berarti emang bener, Dik. Ada yang gak beres sama Mang Ujang. Tapi kenapa, Vin? Barusan gua dapat kabar dari bokapnya Mang Ujang. Kalau Mang Ujang baru aja meninggal tadi jam 5 sore. Hah? Seriusan lu? Iya, Dik. Makanya gua buru-buru pergi ke sini karena gua pengen ketemu Mang Ujang buat terakhir kalinya. Mang Ujang udah gua anggap kayak abang gua sendiri. Ya ginilah, Dik. Dari kecil sampai sekarang, bokap sama nyokap gua gak pernah ada waktu buat gua. Mereka selalu kerja, kerja, kerja dan kerja. Sampai mereka lupa kalau mereka punya anak yang ditinggal sendirian. Cuma Mang Ujang yang selalu ada dan nemenin gua dari kecil. Dia udah gua anggap lebih dari saudara. Yang sabar ya, Vin. Oh iya, ini tiket lu. Makasih, Dik. Kalau gitu, gua pamit ya. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Terima kasih. Sekarang jam 9 malam. Paling enggak gue nyampe ke sana jam 4 atau jam 5 pagi. Kalau dipikir-pikir, gue heran kenapa sosok yang mirip Mang Ujang itu selalu minta tolong ke gue. Kalau bener itu hantunya Mang Ujang, mungkin ada hal penting yang pengen dia sampaikan ke gue. Tapi apa? Dan yang lebih aneh lagi, Mang Ujang baru aja meninggal tadi jam 5 sore. Tapi kenapa hantunya udah nyamperin gua 3 hari yang lalu? Bukannya berarti 3 hari yang lalu Mang Ujang masih hidup? Gua ngerasa ada yang gak beres di sini. Banyak kejanggalan. Gua harus lidikin. Beep.
dari alamat yang dikasih Mang Ujang dulu. Dari sini katanya udah deket. Tinggal naik ojek jurusan Madiraja. Bilang turun di rumah Pak Darmo. Coba dah, gue cari ojek di depan. Udah sampai, Mas. Ini rumah Pak Darmo. Gede banget. Iya, Mas. Dia emang orang terkaya di sini. Tapi kekayaannya didapat dengan jalan yang tidak benar. Maksudnya? Enggak, Mas. Enggak. Saya cuma asal ngomong. Kalau gitu, saya permisi dulu, Mas. Ongkosnya berapa, Bang? Enggak usah, Mas. Aneh tuh tukang ojek. Maksud dia tadi apa ya? Oh, jadi Mas yang namanya Kevin, majikannya Ujang. Iya, Om. Sayang sekali ya Mas Kevin. Mas Kevin datang ke sini, tapi anak saya Ujang udah dimakamin tadi malam. Jadi Mas Kevin gak bisa ketemu dia. Iya, Om. Sayang banget, padahal saya udah datang ke sini secepat mungkin pakai kereta api ekspres super cepat. Tapi ya mau gimana lagi? Kalau Mas Kevin berkenan, Mas bisa menginap di sini buat semalam untuk melepas lelah. Besok pagi-pagi Mas Kevin bisa naik kereta untuk pulang. Iya, Om. Gue heran, Mang Ujang kan anak orang kaya, tapi kenapa dia mau jadi pembantu di rumah gue? Gue gak habis pikir. Biarin lah, ngantuk gue. Gue tidur dulu sekarang, besok pagi-pagi baru pulang. Loh, di mana gua? Den Kevin. Mang Ujang masih hidup, Mang? Mang Ujang mana aja, Mang? Ceritanya panjang, Den. Saya nggak bisa ceritain di sini. Saya kesini cuma mau ngasih sesuatu ke Aden. Ini, Den, silakan diterima. Apa ini, Mang? Pada saatnya nanti, pasti Aden bakalan tahu kegunaan benda ini. Dan pada saat itu pula, benda ini akan sangat berguna untuk Aden. Maksudnya apa sih, Mang? Kevin gak ngerti. Mang? Mang Ujang? Mang Ujang? Mang? Mang Ujang? Mang? Cuma mimpi. Gua kirain beneran. Gua cuci muka dulu . Suara apa tuh? Wahai penguasa kegelapan, raja iblis dari segala iblis, datanglah, tepati janjimu. Aku, Adiaksa Darmo Kusumo, sudah mengorbankan nyawa ke-9 anakku demi kehidupan abadi, kekayaan, dan kekuatan yang kujanjikan. Datanglah. Mengorbankan 9 anak? Berarti Mang Ujang juga udah ditumbalin. Mang Ujang juga pernah cerita ke gua kalau dia punya 9 saudara, dan setiap saudaranya itu pasti ada yang meninggal setiap 7 tahun sekali. Siapa di situ?
Oh, gua tahu. Pasti itu majikannya Ujang. Mau main-main sama gua? Hahaha. Lu belum tahu siapa gua. Gila, pantesan aja Mang Ujang pergi dari rumah dan milih jadi pembantu di rumah gua. Karena dia tahu kalau di rumah dia pasti bakalan dijadiin tumbal. Mungkin karena kondisinya yang sakit-sakitan kemarin, jadi dia mutusin buat pasrah sama bokapnya. Hah? Siapa lu? Apa lu lupa? Gua Darmo, bokapnya Ujang. Enggak, lu bukan bokapnya Mang Ujang. Lu tuh iblis. Pergi lu. Gua bakalan pergi setelah gua ngabisin lu. Ah. Ini kan? Kevin. Lu terlalu banyak ikut campur urusan orang. Gua sebenarnya gak ada niat buat ngelenyapin lu. Tapi lu yang masuk gua. Lu terlalu banyak tahu. Dan terlalu banyak tahu adalah hal yang gak baik. Mati lu. Ah, apa ini? Panas. Ah, tolong. Ayu, aku boleh ngomong sesuatu nggak? Ngomong apaan sih? Sebenarnya aku bisa cepet sedikit nggak sih? Aku masih banyak kerjaan nih. Sebenarnya aku udah lama suka sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Jadi pacar kamu? Kamu gak ngaca tampangmu kayak gimana? Ngaca dong, pantes gak kamu sama aku? Kok kamu ngomongnya gitu sih? Terus gue harus ngomong apaan? Ngomong terima kasih? Ngomong wow? Atau ngomong apa? Lu pengennya gue ngomong apa coba? Harusnya kamu jangan jutek-jutek dong sama aku. Selama ini aku selalu bantuin kamu di setiap kondisi. Dari antar jemput kamu, bantuin kontrakan kamu, sampai bayar kuliah adik-adik kamu. Semua itu aku lakuin karena aku cinta sama kamu. Cinta? Gua gak peduli ya. Mau lu cinta, benci, ataupun lu dendam sama gua, itu semua urusan lu, bukan urusan gua. Dan untuk semua yang lu kasih ke gua gak pernah minta ya. Lu sendiri yang kasih. Jadi jangan nyalahin gua, apalagi ungkit-ungkit. Tapi yuk, aku ngelakuin itu semua karena aku cinta sama kamu. Woi Herman, ngaca dong. Model kayak lu mau pacaran sama gua? Mimpi. Udah ah, jangan ganggu gua mau pulang. Dasar wanita gak punya hati. Tunggu aja, gua bakalan bikin lu bertekuk lutut di kaki gua. Jadi gitu mbah ceritanya. Saya pengen wanita itu bertekuk lutut di hadapan saya. Dan dia jadi berbalik mengemis-emis cinta sama saya. Ho-oh tenan. Masalah gampang itu. Yang penting kamu bisa ngelakuin semua syaratnya. Apa syaratnya, Bah? Hahaha. Syaratnya cuma satu. Yaitu kamu ambil tali pocong wanita yang baru saja meninggal. Dan kamu pastiin wanita itu haruslah masih perawan sebelum dia meninggal. Hah? Syarat macam apaan itu, Mbah? Apa nggak ada syarat lain, Mbah? Nggak ada.
Cuma ini satu-satunya cara agar wanita yang menghina kamu bisa berbalik mencintai kamu. Keputusan ada di tangan kamu. Jika kamu siap dengan syarat ini, maka kerjakan. Tapi jika kamu takut atau ragu-ragu, maka sebaiknya kamu urungkan niat kamu untuk mendapatkan wanita itu. Tapi yang perlu kamu tahu, malam ini adalah malam yang sangat bagus untuk melakukan ritual pengambilan tali pocong. Dan kebetulan juga, saya baru saja mendengar bahwa di kampung sebelah baru saja ada wanita yang meninggal terkena serangan jantung. Wanita itu bernama Hesti. Dia adalah anak seorang ustadz ternama di kampung itu. Dia memiliki kepribadian tertutup karena agamanya yang sangat kuat. Jadi kemungkinan dia meninggal dalam keadaan masih perawan. Kamu bisa datangi kuburannya malam ini juga dan melakukan ritual ini tepat jam 12 malam. Malam ini juga, Mbah? Benar. Karena malam ini adalah malam yang sangat sakral. Kamu harus kerjakan sekarang atau tidak sama sekali. Maaf, Hesti. Bukan maksud saya untuk mengganggu tidur kamu dan merusak makam kamu. Semua ini terpaksa saya lakuin karena saya ingin membalas sakit hati kepada seseorang yang sudah menghina harga diri saya. Semoga kamu bisa mengerti. Kita emang gak saling kenal, tapi saya mohon setelah kejadian ini kamu mau memaafkan perbuatan saya. Saya janji setelah semua tugas ini selesai, saya akan kembalikan tali pocong kamu. Akhirnya gue bisa dapat tali pocong ini juga. Dengan tali pocong ini, gue yakin Ayu bakalan ngejar-ngejar gue dan mengemis-emis cinta sama gue. Aman, gua rasa gak ada yang lihat gua. Dengan tali pocong ini, pasti Ayu bakalan jadi milik gua. Gua harus kasih tahu Mbah Dukun. Halo, Mbah. Ya, halo. Kenapa, Man? Ini, Mbah, saya mau kasih tahu kalau saya udah dapat tali pocong yang Mbah suruh. Hahaha, bagus. Bagus, kerja bagus. Terus, apa yang harus saya lakuin sekarang, Mbah? Gampang. Sekarang kamu cukup mencari tempat kosong untuk melakukan ritual pemanggilan arwah si pemilik tali pocong. Agar dia bisa membantu kamu mendapatkan wanita yang kamu mau. Ingat, kamu cari tempat yang sudah lama tidak terpakai dan ditinggalkan oleh pemiliknya. Siapkan 4 lilin berwarna merah dan nyalakan bersama-sama. Panggil namanya berulang kali sekencang-kencangnya, sampai salah satu lilin merah itu mati, yang menandakan arwah si pemilik tali pocong itu sudah hadir bersama kamu. Tapi tenang, kamu tidak perlu khawatir, karena sekalipun dia sudah hadir, kamu tidak akan bisa melihat dia, jadi kamu jangan takut. Nanti saya akan mengirimkan mantra yang harus kamu baca, dan setelah kamu selesai membaca, kamu harus memasukkan tali pocong itu ke dalam wadah yang sudah diisi air.
diamkan selama 2 jam. Dan besoknya, kamu harus memberikan air rendaman tali pocong itu kepada wanita yang kamu sukai. Tapi ingat, setelah ritual ini selesai, kamu harus buru-buru mengembalikan tali pocong itu. Karena jika dalam 3 hari kamu tidak bisa mengembalikannya, pasti arwah si pemilik pocong itu akan mendatangi kamu. Dan itu sangat berbahaya. Jadi kamu harus menjaga tali pocong itu dengan sangat hati-hati. Mengerti? Mengerti, Mbah. Bagus. Ya sudah, kamu kerjakan sekarang. Jangan sampai salah. Lilin keempat udah menyala. Sekarang waktunya gua melakukan ritual pemanggilan. Wahai ruh yang masih suci, yang tali pocongnya ada di tanganku. Wahai ruh Hesti, datanglah Hesti, datanglah, datanglah. Semua ritual udah gue lakuin. Sekarang gue cuma harus kasih air ini ke Ayu. Dan setelah dia minum, pasti dia bakalan jatuh cinta sama gue. Mana sih Ayu? Tadi Siti bilang Ayu ada di taman. Nah, itu dia. Mumpung dia lagi sendirian, gua harus buru-buru kasih nih air. Bentar. Kalau gua yang kasih, pasti dia gak bakalan mau. Soalnya dia masih marah sama gua. Tapi kalau bukan gua, terus siapa? Dek. Om boleh minta tolong gak? Minta tolong apa, Om? Tolong kasihin air ini ke kakak yang ada di sana. Yang itu, yang lagi duduk? Iya benar, yang lagi duduk. Bisa kan? Bisa, Om. Makasih ya, Dek. Ini, airnya. Nanti kalau ditanyain, bilang aja ada orang baik yang lagi bagi-bagi air minum. Oh, iya deh, Om. Makasih ya. Gue yakin kalau tuh bocil yang kasih, pasti Ayu bakalan terima. Yes, apa kata gue? Pasti diterima. Sekarang gue cuma harus pastiin air itu diminum sama si Ayu. Nah, itu kayaknya dia mau minum. Aduh, mampus gua. Si bos telepon. Halo, Man. Lu gimana sih? Jam segini masih belum datang ke bengkel. Niat kerja enggak? Iya, bos. Sorry, bos. Saya kesiangan. Alah, alasan. Kalau dalam 30 menit kamu enggak sampai ke sini, gua bakalan potong gaji lu 30%. Aduh, jangan dong, bos. Ya udah, buruan lu kesini. Kalau lu nggak mau gaji, lu gue potong. Iya bos, saya kesana sekarang. Aduh, gimana nih? Mana Ayu belum minum? Tapi kalau gue tetap di sini, gaji gue bisa dipotong sama bos. Ah, positive thinking aja ah. Gue yakin Ayu pasti bakalan minum. Keras banget nih tutup botol. Dari tadi gak bisa kebuka.
Nah, akhirnya kebuka juga. Udah haus banget. Gimana, Man? Udah beres? Beres, bos. Cuma ganti oli, servis, sama rem. Yang lainnya udah bisa diakalin. Ya udah, sekarang kamu boleh pulang. Tapi besok, kamu harus berangkat tepat waktu. Jangan kayak kemarin. Oke, bos. Udah 4 hari semenjak gua ngasih air minum itu ke Ayu. Tapi kenapa sampai sekarang dia masih belum ada tanda-tanda jatuh cinta ke gua? Telepon gua aja enggak, apalagi nyariin gua. Apa dia malu? Atau dia nungguin gua buat telepon duluan? Gua biarin dulu aja. Kalau sampai nanti malam dia enggak telepon, baru dah gua telepon dia. Udah jam 10 malam, tapi kenapa belum ada telepon dari Ayu? Apa Ayu ketiduran? Atau dia malu buat telepon duluan? Ah, bodoh amat ah. Daripada gue bingung, mending gue telepon si Ayu. Halo, ada apa, Man? Kenapa lu telepon gue malam-malam? Gangguin tidur gue aja lu. Gak ada apa-apa kok, Yu. Cuma pengen telepon aja. Emang harus sekarang? Gak bisa besok aja gitu? Bisa sih. Tapi... Tapi apa? Ayo buruan ngomong. Gua ngantuk nih. Kenapa Ayu masih jutek ke gua? Kok gak ada tanda-tanda suka sama gua? Woi, ditanya malah diem aja. Niat telepon gak sih? Iya, sorry. Oh iya, Yu. Kamu gak ngerasa kangen gitu ke aku? Kangen? Ke elu? Ngapain juga gue harus kangen ke elu? Ya kali, Yu. Kamu kangen, terus ditutup-tutupin, biar gak malu. Udah gila lu, Man. Stres ya? Ngeliat elu aja gue udah males. Gak mungkin lah gue kangen ke elu. Tapi, Yu, bukannya kamu udah minum air yang dikasih anak kecil waktu tempo hari di taman? Air? Di taman? Oh, air yang katanya dikasih sama orang baik itu. Jadi elu yang kasih? Iya, Yu. Itu aku yang kasih. Karena aku lihat kamu lagi kehausan. Oh, soal air minum itu. Kemarin pas gua mau minum, tiba-tiba ada bola datang ke arah gua dan kena botol yang gua pegang. Jadi tumpah deh tuh air. Udah ah, gua ngantuk. Jangan ganggu gua. Tapi Yu. Yu. Ayu. Dimatiin. Wah, gua udah susah-susah bikin tuh air, pakai segala bongkar makam orang lagi. Tapi hasilnya apa? Percuma, sial. Gak ada gunanya nih tali pocong, cuma bikin gue susah. Wah, gua udah susah-susah dapetin lu, tapi ternyata lu gak berguna. Mampus lu. Wah, apes bener hidup gua. Gua udah habis duit banyak buat ke dukun, tapi hasilnya apa? Gak guna. Ayu masih aja gak bisa gua dapetin. Loh, itu bukannya Ayu. Tadi dia bilang ada di rumah dan mau tidur. Terus, kenapa dia ada di sini? Ngapain juga dia nangis? Apa tadi dia bohong ke gua? Ayu, kamu Ayu kan?
Herman? Tolong, Man. Tolongin aku. Tadi ada orang jahat ngejar aku. Dia ngikutin aku dari tadi. Aku takut, Man. Tenang, Yu. Tenang. Udah ada aku di sini. Mana orang yang tadi ngikutin kamu? Biar aku kasih pelajaran. Gak tahu, Man. Tadi dia ngejar aku terus. Tapi pas udah nyampe pertigaan, aku sembunyi di semak-semak. Terus pas mereka udah pergi, aku lari ke sini. Ah! Kamu kenapa, Yu? Kaki aku sakit, Man. Ah! Kamu habis jatuh, ya? Iya, Man. Tadi waktu aku mau ke sini, aku lari sekencang-kencangnya. Sampai aku gak lihat ada batu besar di tengah jalan. Ayo, Yu. Biar aku gendong. Gak usah, Man. Aku gak enak sama kamu. Gak apa-apa, Yu. Aku ikhlas kok bantuin kamu. Asal kamu tahu, Yu. Aku akan selalu ada buat kamu di saat kamu suka ataupun duka. Dan aku akan selalu jagain kamu selama-lamanya. Ayo, Yu. Buruan. Makasih ya, Man. Kamu selalu ada buat aku dan selalu bantuin aku. Iya, sama-sama. Kenapa tiba-tiba sifat Ayu berubah? Dia udah ngejutek ke gua dan ada bicaranya juga udah beda dari sebelumnya. Apa mungkin tuh air udah minum sedikit sama si Ayu dan ini adalah efek dari air itu? Oh iya, Yu. Ngomong-ngomong, kamu dari mana? Kok jalan ke arah sini? Bukannya rumah kamu ada di arah sebaliknya? Oh, iya, Man. Aku emang sengaja ke sini buat nemuin kamu. Ada hal penting yang pengen aku sampein. Hal penting? Hal penting apa? Kenapa gak diomongin di telepon tadi? Enggak ah, kalau ngomongnya di telepon, gak seru. Emang mau ngomong apaan sih, Yuk? Sampai-sampai kamu jalan kaki ke sini. Aku jadi penasaran. Kasih tahu dong. Nanti aja ah kalau udah nyampe di rumah. Aku malu. Gak usah malu kali. Kayak sama siapa? Beneran, kamu mau tahu sekarang? Iya, Yu. Kasih tahu sekarang dong. Oke deh, aku kasih tahu. Dengerin baik-baik ya. Oke, Bos. Kembalikan tali pocongku. Wah! Pocong! Sial, gue dikerjain sama setan. Pantesan aja Ayu baik bener ke gue. Ternyata itu bukan Ayu, tapi pocong. Tapi gue heran, maksud omongan tuh pocong apa? Dan kenapa dia ganggu gue? Apa salah gue? Apa itu pocongnya Hesti? Mampus gue. Mana tadi pocongnya udah gue bakar? Sial, bego banget sih gue. Mbah Dukun. Iya, gue harus tanya sama Mbah Dukun. Halo, Mbah Dukun. Ini saya, Mbah, Herman. Iya, halo, Man. Ada apa kamu telepon saya? Gawat, Mbah, gawat. Gawat? Gawat apanya, Man? Itu, Mbah, arwahnya si Hesti datengin saya. Dia datengin saya dalam bentuk pocong. Apa? Kenapa bisa begitu, Man? Apa yang udah kamu lakuin sampai-sampai arwah si Hesti datangin kamu? Kamu udah balikin tali pocongnya, kan? Itu dia masalahnya, Mbah. Tali pocongnya udah saya bakar. Apa? Kamu bakar itu tali pocong? Udah gila lu, Man. Kenapa bisa sampai kamu bakar, Man? Iya, Mbah. Maaf, Mbah. Saya hilaf. Saya terbawa emosi, karena udah 4 hari Ayu belum ada perkembangan. Jadi saya lampiasin kemarahan saya sama tali pocong itu. Bodoh! Bodoh! Bodoh kamu, Herman. Apa kamu tahu apa yang udah kamu perbuat? Kamu udah mengundang kematian kamu sendiri. Maksudnya, Mbah? Apa kamu tahu, Man? Tali pocong adalah merupakan nyawa bagi pocong itu sendiri. Ia adalah benda yang sangat sakral di antara benda-benda yang lain. Maka dari itu, banyak ahli supranatural yang mencari-cari keberadaannya.
berguna ingin memanfaatkan kekuatan dari pocong itu sendiri. Namun, dibalik kekuatannya yang sangat dahsyat, tali pocong itu memiliki pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, yaitu merusak tali pocong itu sendiri. Karena jika tali pocong itu sampai dirusak, pasti pocong itu akan marah dan dia akan terus meneror kamu sampai kamu mati. Hah? Terus apa yang harus saya lakuin sekarang, Mbah? Tolong, Mbah. Tolong bantu saya, Mbah. Maaf, Man. Saya nggak mau terlibat karena ini adalah masalah besar. Resikonya bisa jadi adalah nyawa saya sendiri. Saya nggak bisa bantu apa-apa. Tapi saya cuma bisa berdoa. Semoga kamu selamat. Wah! Apa yang harus gue lakuin sekarang? Kenapa semua malah jadi rumit begini? Gue harus pulang. Mungkin masih ada tali pocong yang belum terbakar. Gue harus selamatin. Udah kebakar semua. Apa yang harus gue lakuin sekarang? Nomor siapa nih? Nomor baru? Halo? Kembalikan tali pocongku. Hah? Bang, bang, tolong bang, tolongin saya bang, ada hantu yang ngejar saya bang. Di mana mas? Di sana bang. Serem gak hantunya mas? Serem banget. Sereman mana sama saya? Hantu. Kepala gue pusing. Gue ada di mana? Kenapa pengap banget? Napas gue sesek. Tangan gue, kenapa tangan gue nggak bisa digerakin? Hah? Apa-apaan nih? Kenapa gue dijadiin pocong? Tolong! Siapa aja tolongin gue? Tolong! Ini mah, rumah baru kita. Ini, Pak. Bagus banget, Pak. Iya dong. Siapa dulu yang nyari? Papa. Pasti mahal ya, Pak? Gak juga sih. Justru Papa bingung. Rumah sebagus ini, tapi dijual dengan harga yang sangat murah. Murah? Murah berapa, Pak? Coba Mamah tebak. Berapa harganya? 500 juta? Salah. Pasti 600 juta? Salah juga. 500 salah. 600 juga salah. Berapa sih Pak harganya? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Ih, Papa. Iya, Papa kasih tahu. Harganya 70 juta. 70 juta? Rumah segede ini? Kok bisa? Papa juga nggak tahu. Yang jelas, pas Papa udah tahu harganya 70 juta, Papa langsung beli ini rumah, nggak pakai nego-negoan, apalagi tanya-tanya. Kalau gitu, duit Papa masih sisa banyak dong. Ya, gitu deh. Boleh dong, Pak. Mama shopping-shopping. Kumat lagi nih penyakit Mama. Ih, Papa. Mama ngambek nih kalau nggak dibolehin. Iya, boleh. Apa sih yang enggak buat Mama? Yeay, makasih Papa. Papa emang baik. Kalau ada maunya aja, muji-muji. Udah ya, Mah.
Papa udah kesiangan. Papa mau berangkat ke kantor. Iya, Pak. Hati-hati di jalan. Makasih juga ya, Pak, buat shopping-shoppingnya. Papa udah pergi. Sekarang waktunya beres-beres. Mulai dari mana ya? Nyapu dulu ah. Ntar kalau udah selesai, baru udah ngepel. Capek. Yes, udah beres semua. Kalau papa pulang, dia pasti kaget. Wah, ngantuk. Loh, kok udah malam? Aduh, gua ketiduran. Siapa? Maaf, Bapak siapa ya? Saya adalah tukang bakso langganan di rumah ini. Maaf Bang, saya penghuni baru di rumah ini. Dan saya gak ngerasa pesan bakso. Mbak emang gak pesan bakso, tapi suami Mbak yang pesan. Suami saya? Iya Mbak, silakan. Bentar ya Bang, saya ambil uang dulu. Gak usah Mbak. Tadi suami Mbak udah membayar. Kalau begitu, saya izin pergi dulu, Mbak. Iya makasih, Bang. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Terima kasih. Papa baik bener, tahu aja kalau gua lagi lapar. Mending gua telepon papa buat bilang makasih. Halo papa. Halo juga mah. Kenapa? Kangen ya? Kepedean. Kalau nggak kangen, terus telepon kenapa? Mama cuma mau bilang makasih karena papa udah beliin mamah bakso. Beliin bakso? Kapan papa beliin? Alah, alasan. Udah ketahuan masih sosokan gak ngaku. Tukang baksonya udah ngomong kali. Serius mah, papa gak pesen apa-apa buat mama. Swear. Nih, papa dari tadi aja baru selesai meeting sama bos. Malah dari tadi papa gak pegang HP sama sekali. Ini kalau bukan mama yang telpon, papa juga gak bakalan pegang HP. Coba mama tanyain dulu ke abangnya, kali aja dia salah ngantar. Ma? Halo? Mama? Mama?
Mah? Mama? Halo, Mah? 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 Mama kenapa, Mah? Mah? Halo? Mah? Mama? Kenapa sama Mama? Kenapa tiba-tiba Mama teriak? Dan kenapa teleponnya mati? Gua ngerasa ada yang gak beres. Gua harus cepat-cepat balik. Gua harus cepat. Mungkin sekarang Mama dalam bahaya. Mah? Mama? Mah? Mama? Mama di mana, Mah? Mama? Mah? Bangun, Mah. Bangun, Mah. Mah. Bangun, Mah. Bangun, Mah. Papa. Mana? Mana hantu itu, Pa? Hantu? Iya, Pa, hantu. Di rumah ini ada hantunya, Pa. Mana, Mah? Papa nggak ngelihat ada hantu. Beneran, Pa. Mama nggak bohong. Tadi ada orang nganterin bakso ke rumah. Pas Mama lagi telepon Papa, tiba-tiba bakso itu berubah jadi kepala manusia, Pa. Bakso berubah jadi kepala. Mama, Mama. Kok Papa malah ketawa? Gimana Papa nggak ketawa? Lawong itu mangkok bakso masih ada di sebelah Mama. Loh, kok? Mana hantu yang Mama bilang? Gak ada kan? Beneran, Pa. Mama gak bohong. Tadi Mama lihat mangkuk bakso ini berubah jadi kepala manusia. Dan lagi mukanya juga serem. Ma, dengerin Papa. Mungkin Mama tadi berhalusinasi karena Mama kecapean. Tuh lihat, sapu sama pel juga masih ada di lantai. Mungkin tadi Mama ketiduran, jadi pas bangun berhalusinasi. Masa sih, Pa? Tapi kalau dipikir-pikir, tadi Mama emang ketiduran sih abis beres-beres. Nah, kan? Apa Papa bilang? Iya, Pa. Abis Mama kecapean. Lihat nih, satu rumah. Udah beres semua sama Mama. Udah. Mending Mama sekarang makan dulu tuh bakso. Abis itu, kita tidur. Enggak, ah. Mama udah gak selera makan. Buat Papa aja. Duh. Papa juga masih kenyang, Mah. Udahlah, biarin aja. Mending sekarang kita tidur. Papa capek. Tahu nggak, Mah? Tadi Papa khawatir banget loh sama Mama. Papa sampai ngebut-ngebutan bawa mobilnya. Masa sih, Pa? Iya, Mah. Papa takut terjadi sesuatu sama Mama. Papa kan sayang sama Mama. Ah, gombal. Pasti ujung-ujungnya minta jatah. Hahaha. Tahu aja sih Mama. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Terima kasih. Pa, Pa, bangun, Pa. Temenin Mama pipis yuk. Ngantuk, Ma. Mama pipis aja sendiri. Papa ngantuk banget. Besok Papa ada meeting pagi-pagi banget.
Kebiasaan. Kalau udah dikasih, hilang romantisnya. Ah, lega. Lanjut tidur lagi, ah. Papa? Bagus, bagus. Tadi bilangnya ngantuk. Tapi sekarang malah duduk sendirian di sini. Dasar tukang bohong. Kok papa diem aja ya? Pah, papa marah sama mama. Kok diem aja? Loh, bola siapa nih? Pokoknya, mama mau pindah dari rumah ini. Rumah ini gak beres, Pak. Tapi, Mah, kita kan udah beli rumah ini. Gak mungkin bisa dibalikin. Mama gak mau tahu. Kalau papa gak mau pergi, biar mama yang pergi sendiri. Hah? Jangan, Mah. Iya, iya, iya. Papa nurutin mama. Hari ini juga kita pergi dari rumah ini. Ayo, Pak. Cepetan masuk. Iya, Mah. Kenapa, Pak? Kok kelihatannya sedih? Gimana nggak sedih? Papa udah terlanjur suka sama nih rumah. Tapi tiba-tiba Mama nyuruh kita pindah. Dan lagi, Papa udah bayar ini rumah 70 juta. Kan sayang, Mah. Ya udah, tinggal papa jual lagi aja. Kan selesai urusannya. Gak semudah itu, Mah, jual beli rumah. Ada banyak survei-survei yang perlu dilakuin. Gak semudah yang mama bayangin. Asal mama tahu, papa ngurus surat-surat rumah ini aja nyampe 1 bulan lamanya. Belum juga buat manggil notarisnya. Kalau misalkan dijual, ribet dah. Balikin aja ke yang jual, Pa. Sekalipun bakalan rugi, tapi yang penting duit papa balik, walaupun kepotong sedikit nanti. Duh, gak enak, Mah. Nanti dikira papa main-main dalam jual beli. Ih, ribet. Bilang aja rumah ini ada hantunya. Pasti yang punya juga tahu kok. Iya juga ya, Mah. Jangan-jangan rumah ini dijual murah karena pemiliknya tahu kalau rumahnya ada hantunya. Wah, sialan kalau gitu. Kenapa papa nggak kepikiran? Papa sih beli barang murah. Ya gini nih akibatnya. Ya papa nggak tahu, Mah, kalau semua bakalan kayak gini. Udah, ayo kita samperin aja tuh penjualnya. Terus kita balikin rumahnya. Jadi gitu, Pak, ceritanya. Semenjak saya dan istri saya tinggal di rumah itu, banyak sekali hal-hal di luar logika yang kami alami. Kami nggak kuat, Pak Burhan. Kalau bisa, Pak Burhan, saya ingin balikin rumah itu ke Pak Burhan. Soal uang pembayarannya, saya siap jika lo Pak Burhan ingin memotong beberapa persen sebagai bentuk pembatalan. Baik. Saya ngerti. Dan tenang, Pak Hendro. Saya nggak akan memotong uang Pak Hendro sedikit pun atas pembatalan pembayaran pembelian rumah. Saya akan kembalikan full kepada Pak Hendro tanpa potongan apapun. Asal Pak Hendro tahu, Pak Hendro adalah orang kelima yang membatalkan pembelian rumah itu.
orang kelima. Maksudnya, sebelum saya ada 4 orang lagi yang udah membeli rumah itu terus dibatalkan. Betul, Pak. Maaf, Pak. Kalau boleh tahu, apa alasan mereka membatalkan pembelian rumah itu? Sama seperti Pak Hendro, mereka diganggu dan diteror oleh sosok penjual bakso yang tinggal di rumah itu. Sebenarnya, siapa sosok penjual bakso itu, Pak Burhan? Apa ini ada kaitannya dengan rumah Pak Burhan? Iya, Pak. Saya emang mengenalnya. Dia adalah Gunawan, kakak kandung saya. Sejak kecil, saya dan Gunawan selalu hidup bersama. Kami adalah yatim piatu yang ditinggal mati oleh kedua orang tua kami. Hidup kami sangat susah. Kami hidup dan makan cuma dari hasil mengamen dan menjadi kuli panggul di pasar. Hampir 10 tahun kami menjalani kehidupan seperti itu. Kami terbiasa hidup susah dan senang bersama-sama. Gunawan adalah sosok kakak yang sangat baik. Sampai suatu ketika, ia memutuskan untuk mencoba hal baru. Dia mulai lelah dengan kehidupan kami yang serba susah. Han, kita nggak bisa selamanya hidup kayak gini. Kita harus nyoba hal baru. Kita harus bisa bangkit dari kemiskinan ini. Maksud lu apa, Bang? Gua bakalan nyoba dagang bakso keliling. Mungkin dengan cara ini, kita bisa jadi kaya. Modal dari mana, Bang? Buat makan aja kita nggak punya. Tenang, kalau soal modal, gua bisa pinjam sama Pak Umar. Pak Umar? Pak Umar rentenir pasar? Iya, Han. Lu gila, Bang. Pak Umar itu lintah darat. Dia sangat terkenal sadis dan kejam. Kalau lu minjem ke dia, bunganya bisa 3 kali lipat, Bang. Dan lagi, dia itu orangnya gak punya hati. Gua ngerti, Han. Tapi kita gak punya pilihan lain. Gua gak mau selamanya kayak gini. Gua harus ambil keputusan sekarang. Antara hidup gua jadi pemenang atau pecundang. Gua gak mau ada penyesalan dalam hidup gua. Terserah lu, Bang. Tapi sorry, gua gak ikut-ikutan. Gua gak mau ngambil resiko. Setelah kejadian itu, Gunawan tetap memutuskan buat minjem duit ke tempat Pak Umar. Dan seperti dugaan gua, bunganya gede, 3 kali lipat. Awal dia dagang emang sepi, tapi gua salut sama dia. Dia gak sedikit pun mengeluh ataupun menyerah. Dia selalu semangat dan bersyukur, walaupun dagangannya gak laku sama sekali. Pernah sekali gue tanya ke dia, kenapa dia selalu yakin bahwa cita-citanya bakalan berhasil. Sedangkan satu bulan dia dagang gak ada pembeli satupun. Jawaban dia cuma satu, dan bikin gue tercengang. Dia bilang, hidup ini bakalan susah kalau lu kurang bersyukur. Tapi kalau lu rajin bersyukur, insya Allah hidup lu bakalan jadi mudah dan nikmat. Kata-kata itu selalu terngiang-ngiang di kepala gua. Gua selalu ingat dan gak bisa gua lupain. Setelah 2 bulan dia berdagang, dagangannya mulai rame dan banyak sekali pembeli. 1 tahun berlalu semenjak dia mulai berdagang. Kehidupannya mulai berubah 180 derajat. Dia menjadi orang kaya cuma dalam waktu 1 tahun. Kekayaannya berlimpah. Cabang-cabang toko baksonya ada di mana-mana. Anak buahnya banyak. Dan dia pun membangun rumah yang kalian tinggali. Tapi sayangnya, waktu kejayaan Gunawan gak lama. Mungkin karena kelelahan dan kecapean, sampai-sampai ia terkena serangan jantung. Tiba-tiba dia meninggal begitu saja di rumahnya. Semenjak kejadian itu, ia pun sering menghantui rumah itu. Saya pun sering menjumpainya, dan saya juga gak luput dari teror arwah Gunawan. Sampai saya mutusin buat jual rumah itu dengan harga murah. Maaf, Pak Burhan. Bukan maksud saya buat bikin Pak Burhan bersedih karena mengingat masa lalu.
Gak apa-apa, Pak. Oh iya, Pak Hendro. Untuk pengambilan dana rumah itu, nanti saya kembalikan penuh. Dan nanti notaris saya yang akan mengurusnya. Baik, Pak Burhan. Sekali lagi, saya minta maaf. Dan saya mohon izin untuk permisi. Sial, Gunawan. Udah mati, masih aja bikin gue susah. Gue harus cari dukun sakti buat usir tuh hantu Gunawan. Gara-gara dia, tuh rumah gak laku-laku. Hahaha. Sorry, Bang. Bukan maksud gue buat ngelenyapin lu. Andai aja dulu lu mau bagi separuh harta lu buat gue, mungkin sekarang lu masih hidup. Hebat lu, Bang. Kehidupan lu sekarang udah berubah 180 derajat. Salut gua. Iya, Han. Alhamdulillah. Ini semua berkat kerja keras dan usaha gua selama ini. Ingat, Han. Usaha gak mungkin mengkhianati hasil. Oh iya, Han. Ada perlu apa lu kesini? Gini, Bang. Rencananya gue mau pinjam duit buat buka usaha. Kali aja gue bisa sukses kayak lu. Pinjam duit? Duit yang kemarin gue kasih kemana, Han? Bulan kemarin gue udah kasih lu 150 juta. Lu pakai buat apa, Han? Kenapa lu minjem lagi? Yang kemarin udah habis, Bang. Gue pakai buat main judi. Gila lu, Han. Duit 150 juta lu habisin buat main judi. Keterlaluan. Ya sorry, Bang. Tadinya gua udah menang 200 juta. Tapi gua salah langkah, jadi kalah deh. Tapi kali ini gua janji, Bang, bakalan pakai duit lu buat modal usaha. Gua janji. Sorry, Han. Kali ini gua enggak bisa bantu. Maksud lu apa, Bang? Lu enggak percaya sama gua? Gua adik kandung lu sendiri, Bang. Adik lu bilang? Adik macam apa yang bisanya cuma jadi benalu? Harusnya lu bersyukur, Han. Gua udah sering modalin lu buat usaha. Gua juga udah kasih lu rumah. Kurang apa gua sebagai abang? Hei, Bang. Harusnya lu gak boleh perhitungan sama adik sendiri. Ingat, Bang. Lu bisa sukses kayak sekarang juga berkat gua. Berkat lu? Lu ngebantu apa dalam usaha gua, Han? Lu gak pernah bantu apapun. Dulu gua udah sering ngajakin lu buat bikin usaha bareng. Lu gak pernah mau. Tapi giliran gua udah jadi kayak sekarang, lu bilang bantu. Bantu apa, Han? Kerjaan lu cuma bisa main perempuan dan judi. Kapan lu mau berubah, Han? Lu mau gua berubah? Oke, gua bakalan berubah. Tapi lu harus kasih setengah harta kekayaan lu buat gua. Gua jamin, gua bakalan berubah kali ini. Gila lu, Han. Lu udah gak punya otak. Kenapa, Bang? Gak bisa. Cuma ngasih separuh harta aja, lu gak mau. Abang macam apa lu? Cukup, Han. Lu udah keterlaluan. Mending sekarang lu pergi dari sini. Ngusir gua lu, Bang. Pergi? Oke, Bang. Gua bakalan pergi. Tapi ingat kata-kata gua. Gua bakalan bikin perhitungan sama lu. Lu ngerti kan apa tugas lu? Mengerti, Tuan. Bagus. Sekarang lu lakuin. Tapi ingat, lu harus main rapi. Jangan sampai ada yang tahu. Campurin semua racun itu ke dalam gelas Gunawan. Dan gue yakin dia pasti mati. Siap, Tuan. Tapi soal itunya? Gak usah khawatir. Bayaran lu bakalan gue transfer full 100 juta setelah semuanya sukses. Ada perlu apa lu kesini? Begini, Mbah.
saya mau minta tolong ke Mbah buat ngusir hantu di rumah saya. Udah beberapa kali hantu itu sering menampakkan diri dan mengganggu penghuni di rumah saya. Rencananya saya mau jual rumah itu, tapi karena hantu itu selalu menampakkan diri, jadi semua calon pembeli di rumah itu selalu ketakutan dan membatalkan pembeliannya. Bahkan saya sampai banting harga dari 3M sampai 70 juta. Tapi tetap aja belum laku-laku, Mbah. Ujung-ujungnya selalu dibalikin rumahnya ke saya. Saya udah 5 kali transaksi, Mbah. Tapi selalu gitu terus. Hahaha. Emang ada berapa hantu di rumah lu? Cuma satu, Mbah. Cuma satu? Hahaha. Iya, Mbah. Tapi walaupun satu, hantu itu nyeremin, Mbah. Lu tenang. 100 hantu aja gua bisa atasin. Apalagi cuma satu. Gua kepret sebentar, juga udah pergi tuh hantu. Kalau bisa, jangan cuma diusir, Mbah. Dimusnahin aja langsung, Mbah. Dimusnahin? Maksud lu dibunuh? Iya, Mbah. Kalau cuma diusir, takutnya dia bisa balik lagi. Kalau misalkan dibunuh sekalian kan, udah jelas dia nggak bakalan balik lagi. Hahaha. Gampang. Bisa diatur. Tapi bayarannya gimana? Tinggal sebutin, Mbah. Berapa yang Mbah mau? Kalau cuma ngusir, itu hal gampang buat gua. Tapi kalau dimusnahin sekalian, itu yang bikin susah. Karena gua harus ngeluarin semua ilmu gua buat bikin tuh hantu mati. Jadi, gua minta bayaran 50 juta. Sanggup? Hahaha. Cuma 50 juta? Gampang itu, Mbah. Mbah selesaiin kerjaan Mbah. Kalau udah selesai, duit bakalan masuk ke rekening, Mbah. Hahaha. Beres. Soal itu gampang. Besok tepat malam Jumat Kliwon, gua bakalan datang ke rumah lu buat binasain tuh hantu. Siapin duit lu, karena gua bakalan selesaiin ini dengan cepat. Emang enak ya jadi orang kaya. Mau ngapa-ngapain, bebas. Shopping, udah. Ke salon juga udah. Kira-kira besok gua ngapain lagi ya? Untung gua orangnya pintar baca situasi. Jadi pas gua dapat duit 100 juta, gua pakai buat modal usaha. Jadinya sekarang gua bisa punya toko sendiri. Gak jadi pembantu lagi deh gua. Tapi sebenarnya gue kasihan juga sama Pak Gunawan. Dia orangnya baik banget. Gaji gue dikasih gede, THR 3 kali lipat. Tiap bulan gue dikasih baju. Sebenarnya enak juga sih. Apa ini yang dinamain air susu dibalas dengan air tuba? Halo, apa ada orang? Kok gua barusan ngerasa ada orang lewat? Apa cuma perasaan gua? Kayak ada yang ngikutin. Ih, bulu kuduk gua merinding. Gua harus cepetan sampai ke rumah. Aduh. Maaf, maaf. Saya enggak sengaja. Pak Gunawan? Iya, gua Pak Gunawan.
Lu masih ingat sama gua, Susi? Ampun, Pak. Ampun. Ampun, Pak Gunawan. Saya cuma disuruh, Pak. Gampang banget lu minta ampun. Enggak. Gua enggak bakalan ngampunin lu. Maafin Susi, Pak. Susi emang salah. Tolong lepasin Susi, Pak. Gua enggak bakalan lepasin lu, Susi. Lu harus mati. Ah, akhirnya gue bisa tenang sekarang. Gue yakin, tuh dukun pasti bisa atasi itu hantu. Dukun ini bukan dukun biasa. Dia adalah dukun sakti yang udah terkenal dengan keris petirnya. Jadi, kalau cuma ngatasin hantu Gunawan, pasti gampang. Bentar lagi, hantu Gunawan bakalan musnah. Dan hidup gue bakalan kembali normal. Siapa? Siapa sih yang bertamu malam-malam kayak gini? Gak lihat apa? Ini udah malam. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Terima kasih. Bentar. Loh, kok nggak ada orang? Kardus. Punya siapa nih? Apa gue buka aja nih paket? Siapa tahu isinya benda-benda berbahaya. Hah? Halo Burhan, lu masih ingat sama gue? Gue abang lu, Han. Abang yang udah lu bunuh. Enggak, lu bukan abang gue. Abang gue udah mati. Gue emang udah mati, Han. Tapi jiwa gua belum tenang sebelum lu juga mati. Hah? Sial, kenapa hantu Gunawan bisa datang ke rumah gua? Gua harus ke rumah badukun itu sekarang. Dukun. Bah, bah kenapa bah? Bah, bangun bah. Ah, dia udah mati. Benar, dia emang udah mati. Karena gua udah habisin dia lebih dulu. Gunawan? Ampun bang, ampun. Gua gak sengaja ngelenyapin lu bang. Gua hilaf bang. Ampunin gua bang. Lu mau apa bang? Harta? Gua bakalan balikin semua harta lu bang. Tapi tolong, lepasin gua bang. Gua gak butuh harta lu, Han. Gua cuma butuh nyawa lu. Lu ingat Susi, Han? Dia udah gua habisin kemarin. Sekarang giliran elu, Han. Lu bakalan mati. Ucapin selamat tinggal untuk semua harta yang lu ambil dari gua. Ya. Persyaratannya gampang.
kalian harus menyediakan tumbal manusia setiap malam Jumat. Udah semua, Bu. Mbah, bantu kami, Mbah. Kami ingin kaya. Iya, Mbah. Kami bosan hidup miskin terus kayak gini. Bantu kami, Mbah. Gampang kalau soal itu. Yang penting, kalian siap melakukan semua persyaratannya. Kami bersedia, Mbah. Apapun persyaratannya, kami siap melakukannya. Tanya dulu persyaratannya apa? Jangan main bersedia-bersedia aja. Maaf, Mbah. Memang persyaratannya apa aja? Persyaratannya gampang. Kalian harus menyediakan tumbal manusia setiap malam Jumat. Waduh, susah banget, Mbah, persyaratannya. Gak mungkin kami bunuh orang buat dijadikan tumbal. Yang ada, kami belum kaya tapi udah di penjara. Hahaha. Jangan khawatir. Kalian gak harus membunuh orang. Kalian cukup menyebarkan uang di jalan-jalan. Jika ada orang yang mengambil uang itu, maka otomatis Mbah Jenggot akan membunuhnya. Jadi, kalian gak akan ditangkap polisi. Mbah Jenggot itu siapa, Mbah? Mbah Jenggot itu adalah Raja Jin Pesugihan yang akan membantu kalian. Terus, gimana cara kita dapat duitnya, Mbah? Kalian gak usah khawatir, uangnya akan langsung ada di bawah bantal kalian, jika kalian berhasil memberikan tumbal kepada Mbah Jenggot. Tapi ingat, setelah kalian menyebarkan uang itu, kalian jangan langsung pulang. Pastiin kalau uang itu diambil oleh orang, dan pastiin juga orang yang mengambil uang itu mati. Loh, emang kenapa, Mbah? Kalau ternyata uang yang kalian sebar gak ada yang mengambil, maka Mbah Jenggot pasti akan sangat marah. Dan kalau Mbah Jenggot marah, maka kalian yang harus menjadi gantinya. Kalian akan menjadi tumbalnya. Gimana? Apa kalian sanggup? Sanggup, Mbah. Udah semua, Bu. Udah, Pak. Sekarang kita tinggal nunggu ada orang yang ngambil. Dan orang yang ngambil itu pasti mati. Nggak usah ditungguin, Bu. Kita pulang aja. Kalau kita tungguin, bisa-bisa kita ketangkep warga. Dan warga bisa curiga sama kita. Iya juga sih, ya, Pak. Terus kalau kita nggak dapet tumbal, bisa-bisa kita yang bakal dijadiin tumbal, Pak. Tenang aja, Bu. Orang-orang di sini itu pada mata duitan. Pasti ngelihat duit di jalan, mereka bakalan langsung berebutan buat ambil itu duit. Iya juga ya, Pak. Ya udah, ayo kita pulang, Pak. Wah, ada duit jatuh. Rezeki nomplok nih. Lumayan buat ngeslot besok. Thank you.
kok malah gak bisa tidur kayak gini ya? Kira-kira udah ada duitnya apa belum ya di bawah bantal? Coba aku lihat ah. Wah, ada! Pak, bangun pak! Lihat pak, duitnya udah ada pak! Banyak banget! Mana bu? Iya bu, wah kita kaya bu. Gak bisa didiemin ini Pak RT. Udah 4 orang jadi tumbal uang di jalan itu. Saya juga bingung Cok. Apa yang harus kita lakuin? Ini ngomong-ngomong Diki gak berangkat ronda apa Cok? Enggak Pak RT. Diki katanya lagi sakit. Tengah malam gini, Parman sama istrinya mau kemana ya Pak RT? Mungkin ada urusan kali Cok. Gua kok ngerasa penasaran ya Pak RT? Penasaran kenapa Cok? Coba Pak RT pikir, mau kemana mereka malam-malam jam 12 kayak gini? Dan lagi saya dengar si Parman kemarin habis beli motor baru buat anaknya. Duit dari mana coba? Dia kan pengangguran. Wah, kalau gitu mencurigakan emang, Cok. Ayo kita ikutin. Tapi jangan deket-deket, Cok. Nanti ketahuan. Lihat, Pak RT. Istrinya Parman nyebar duit di jalan. Benar, mereka dalang dari tumbal semua ini. Mereka yang nyemberin duit di jalan. Iya benar Cok, ayo kita kejar. Woi, Man, berhenti Man. Pak, kita ketahuan Pak. Ayo ngebut Pak. Loh, motornya kenapa Cok? Gak tahu Pak RT. Apa bensinnya habis ya? Waduh, motor sama orangnya sama. Sama-sama nggak bisa diandelin. Ayo bu, kita kabur dari kampung ini. Bawa semua uang kita bu. Ayo pak. Hah? Lu siapa? Gua adalah Mbah Jenggot, Raja Jin Pesugihan yang selama ini bantu kalian dan ngasih duit ke kalian. Hah? Ampun Mbah, saya malam ini gak bisa kasih tumbal Mbah. Apa? Kalau kalian gak ngasih tumbal malam ini, maka kalian yang harus jadi tumbalku. Ampun Mbah, jangan bunuh kami Mbah. Ha 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 ha!